Hai guys, assalamualaikum. Guys, hari ni aku nak repaint kasut. Hari tu aku ada bagi tahu yang kasut badminton aku rosak. Ni lah kasutnya yang selalu aku buat main badminton. Ini kasut ni memang aku beli sebab aku tak ada kasut badminton lah. Beli kat bandar juga. Di belakang ni memang lagi dapat macam ni. Dia ada tampal sikit. Okay lah, tak ada jejas apa pun, pakai selesa je. Lain-lain semua okey, tak ada masalah. Tapi benda yang paling ketara sekali, yang utama lah, yang buat aku tak boleh main, sebenarnya tapak dia dah tak grip lah. Jadi aku ingat nak jadikan dia kasut harian lah daripada aku tak pakai. Bawah ni aku dah cuba letak tapak tapi hari tu main tercabut. Jadi daripada tak ada kegunaan, aku rasa aku nak jadikan dia kasut kerja lah. Jadi aku akan cat balik warna hitam. Jadi ni kali pertama lah aku record macam mana aku repaint balik kasut, sama juga macam kasut sebelum-sebelum ni. Okey, bahagian lain semua okey ni. Cuma itulah, tapak punya hal tak boleh nak buat main. Hari tu main siap, tengah main tertanggal pula dia punya gam tu. Dah sebelah licin sebelah grip. Tapi aku takkan tunjukkan detail satu-satu kerja yang aku buat. Cuma aku tunjuk part-part penting je lah. Sayang sebenarnya nak repaint kasut ni sebab warna dia ni warna asal dia lah kan. Tak apalah. Daripada terbengkalai, ada baiknya kita guna semaksimum mungkin. Okay guys, jom. Okay guys, aku mulakan dengan cat dia punya bahagian kulit. Ini aku dah sapu polish remover dan baru aku cat lah. Settle bahagian yang kulit, nanti baru aku akan start bahagian kain lah. Ada bahagian-bahagian kain kan. Bahagian ni, ayam ni. Ni adalah bahagian yang aku antara yang paling risau lah. Tapi apa, kita cuba sebaik mungkin. Aku takkan cat bahagian dalam dia. Dalam dia aku kekalkan putih. Okay, settle. Nanti kita hitamkan tapak dia sekali. Okay, tahu-tahu dah hitam je tapak dia tu. Okay, sebelah lagi. Jom. Okay guys, siaplah pada aku ni. Tadi aku kekalkan tapak dia warna biru, tapi aku rasa macam terlalu banyak sangat colour. Jadi aku hitamkan tapak dia. Merah dengan biru ni pun sebenarnya agak striking juga untuk aku pergi kerja. Jadi tengok keadaan lah. Kalau aku rasa terlalu striking,
striking. Nanti aku akan hitamkan juga bahagian merah tu saja. Biru tu aku kekalkan. Jadi biru tu ada dan tapak ada merah sikit. Okey lah tu. Ada sikit-sikit lah. Amat tu geng. Buat yang mana boleh je lah. Daripada kasut ni tak ada kegunaan, bawa pergi kerja lah. Tali tu sebenarnya aku mungkin akan pakai tali hitam lah. Aku sahaja kekalkan tali dia tu untuk video ni. Sebenarnya sayang juga nak tukar tali tu. Sebab kasut ni walaupun aku beli buruk, tali dia original, insole pun masih original. Tali saya ada tulis Helicop Sportive ni. Okay, aku simpan lah, nanti boleh pakai bila-bila lah. Okay guys, rasanya siap lah penukaran warna, transformation daripada putih ke hitam. Nanti kalau aku pergi kerja, aku rasa benda ni terlalu terang, aku hitamkan bahagian merah tu. Walaupun aku sebenarnya sayang benda tu trademark dia. Okay lah, takpelah. Apa yang boleh je lah kita buat. Okay, kalau kau nak tahu macam mana aku buat yang detail, aku ada terangkan dekat video aku yang sebelum ni. Kasut anak aku Air Force One. Air Jordan. Dekat video tu aku ada beritahu macam mana step-step yang aku gunakan untuk repaint lah. Kalau korang nak buat sendirilah, jangan terus paint saja. Ada benda-benda yang kita kena buat dulu sebelum paint dan selepas paint. Okay guys, terima kasih menonton. Pada aku puas hatilah. Pada korang tak tahulah kalau korang nampak pelik, then pelik lah. Okay, terima kasih menonton sekali lagi. Assalamualaikum, kita jumpa next video guys. Bye.